25.000 itu ternyata bisa ambil sepuasnya dari mulai mie sampai isiannya. Nah itu dia tuh, ada telur, ada daging, ada bakso. Wah rame nih. Ini adanya di Mampang, Mampang Depok. Bakso baba gue ada di map kayaknya. Nih kita mau ambil mangkoknya dulu nih. Mangkok. Bisa nggak megangnya? Bisa lah. Jadi nih ngantri dulu, ya kan? Oh, sampai sana-sana ya? Iya. Iya. Ngantri dari sini, nah itu mulai. Ini bihunnya tuh. Giliran gue nanti nih, bentar. Menunya nih, banyak kan menu-menunya. Daftar harga menu bakso baba gue. Oke, men. Gue ambil bihun, satu aja bihunnya, bihun aja, bihun, terus gue mau ambil bakso, enggak, ini bakso. Udah? Ya udah. Wah ini hijaunya nih, tulang-tulang. Kalau nggak habis, denda berapa? 25.000. Ya udah lagi, ambil aja bakso kecilnya lagi. Maaf. Boleh lah, ambil bosnya lagi boleh? Boleh. Kenapa di bosnya? Wah ini enak banget nih coy. Tuh. Yang putih bahasa apa pak? Yang putih bahasa ikan. Nggak ada, gue segini aja. Udah. Banyakan. Telurnya boleh ambil dua? Kayaknya sahur nggak makan lagi nih mbak. Ah gokil, kebanyakan. Tuh, oke banget nih, udah. Pokoknya pedes yang biasa. Yang biasa aja. Yang pedes-pedes banget ya, Mbak? Masih pedes normal sih. Wih, wangi banget. Udah deh, Mbak. Udah. Makasih ya, Mbak. Pesan minumnya di sini juga atau gimana? Teh manis hangat boleh? Teh manis hangat satu, dua, dua. Bawang goreng. Duduknya di luar aja kak. Oke guys, ke meja dulu. Oke guys, tuh gila ada telurnya dua, tulangannya banyak. Nih. Gue terakhir makannya waktu itu di apa namanya Bogor. Ini oke banget nih coy, 25.000 porsinya gila. Oke gue mau makan dulu ya men. Ini ada di Mampang Depok, bakso baba gue. Oh oke coy, telurnya dua, ini tulangannya men. Gue racik dulu ya, gue racik. Nih tampilannya tuh. Udah gak sabar nih. Bisa diaduk nih kira-kira. Tadi gue ambil baksonya itu 10. Di sini cuma ada bakso kecil ya. Kalau yang di bakso Rusuk Bogor itu kan ada bakso gedenya. Ya, ada bakso gedenya. Ini baksonya kecil.
Tapi ukurannya lumayan lah. Aduh susah banget tuh. Pesan dulu kali ya. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Ya, jatuh rupiah. Ini udah diaduk nih. Cobain dulu nuk, kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, buat kuahnya udah asin banget ya men. Ya asin banget. Cocok buat gua doang sih. Bakso ini. Oh, bakso ini teksturnya oke banget. Enak. Lembut. Nih. Ya. Kasih. Ya. Kasih ya, Mbak. Telur bulat. Jarang-jarang ada tukang bakso nyiapin telur bulat kayak gini, ya. Itu dia ngerangkap ke tanggung, Mai. Kayaknya. Enak-enak. Nih. Oh, tadi gue mau ngambil telurnya 3, cuman gak muat. Bakso sama bihun ini. Waduh, pas ini. Nah, kita cemplungin lagi. Biar dapat rasanya nih. Lagi ngempuk. Baksonya lagi coy. Oh, daging ngempuk banget, men. Oh. Kamu mau enggak? Enggak. Ada. Dagingnya gede banget. Ayo juga. Jadi di pancinya itu tadi dia panas ya, jadi ini tetap berasa panas dan hangat. Oh, lebaran buka kan ini? Hari pertama enggak lah.
kali pertama enggak, karena orang masih pada mau makan ketupat. Rasanya nih kan, teksturnya empuknya kayak bakso ikan, empuk-empuknya bakso ikan. Tadi kamu ambil bakso ikan yang putih. Hah? Mau bakso ikan? Iya. Mau bakso ikan, men? Masukin lagi tulangnya. Wah, ini oke-oke banget nih tulangnya. Kuahnya biar ngeresep dulu ke dagingnya, masukin ini juga. Tuh, orang Depok harus kesini loh, cuma 25.000. Waktu itu di Bogor itu bakso tulang Bogor jauh Tajur. Kalau di Depok sini deket, gampang. Cari di Maps ada bakso Baba Gua. Oke, sore lagi. Ah, yang ini nih. Bakso plus telur. Oh, juara, gampang. Kuning-kuning. Mentah-mentah. Namanya tulang rangu. Enak banget loh. Bawang goreng rasanya jadi enak. Enggak. Ya, ada tambahan rasa gurih-gurihnya dari bawang goreng. No tantangan. Oh, enak banget. Jadi istri gue gak terlalu suka tetelan, guys. Jadi gue semua yang makan ya. Hmm.
Tadi mangkoknya penuh ya? Sekarang nih lihat. Habis. Enggak satu. Gua penghabisan coy. Enak banget. Bismillah nih. Tung gigi aku masih kuat ya? Ini daging semuanya. Men, habis men. Men, dagingnya banyak banget emang sumpah. Lu harus kesini. Mau orang Depok ya, mau bukan ya kan? Bakso baba gue. Mampang Depok. Cari aja di map. Yang mana dulu? Kalau habis makan tulang-tulangan kayak gini usahain jangan minum yang dingin. Gak enak di sini nih. Oke. Sekian dari gue. Rizky Julkarnain di Resgan Vacation, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dan kalau buat lo orang Depok, kasih tahu bakso mana lagi yang enak biar gue samperin sama istri gue. Bye bye.